Lah pun di anggrek. Ya, dalam Pak. Lu di dalam toh? Oh, lah tak kira nang kene nggih. Santai dulu. Ya, nggih. Siap, Pak. Pak Kapolsek. Siap, Dan. Anda nama siap. Siap. Sama. Jadi bangunan di sana. Oh, jadi berkenan lagi sekarang. Siap. Siap. Bu. Pasang button bu. Ya. Oke. Pun divaksin. Takut. Ping pinton. Tidak tahu sebentar lah sebelah kanan. Ini. Di Kediri dan ada Taman Anggrek. Taman Anggrek apa, Pak? Kampung Anggrek. Kampung Anggrek. Kampung Anggrek di mana di sini banyak dibudidayakan. Ya, paling banyak anggrek bulan ya. Dendrobium juga ada karena memang konsumsinya cukup tinggi. Dan luas tempatnya bagus sekali nih. Sekitar 10 hektar. Maka sebenarnya bisa kita dorong lagi dengan berbagai database, teknologi untuk kita bisa mengembangkan pusat anggrek di Kediri. Ini menurut saya bagus ini. Hanya tinggal variannya ditambah, teknologinya sudah punya, pengalamannya juga ada, dan memang secara haki ya, intellectual property right-nya itu mesti diurus betul, karena ternyata tidak cukup mudah. Tapi berdasarkan pengalaman, sepertinya potensi-potensi ini bisa dikembangkan. Saya bayangkan ini berkembang dengan apa jenis yang lebih banyak ya Pak ya? Jenisnya lebih banyak, ini akan menjadi destinasi sebagai tidak hanya kampung anggrek, pusat anggrek. Orang bisa beli, bisa menikmati foto-foto, tapi bisa juga riset di sini. Sehingga untuk anak-anak muda atau mereka kelompok yang suka penggemar anggrek akan bisa melakukan studi lebih banyak lagi di sini. Mestinya saya kita jual. Tiga kali Pak Anjar di sini. Siapa? Saya sering sini sama keluarga. Sering ke sini? Iya. Hmm. Tak kira jenengan pegawai kene lho. Senes lho. Bukan. Saya ingin ketemu Pak Anjar sama Pak Dito. Alhamdulillah ketemuan. Lah sampean tadi tuh nyambut saya pertama tak kira pemilih tadi. Aku yang mikirnya ngono. Ya padha toh.